untuk menjaga prestasi ini tentu kita harus meyakinkan masyarakat bahwa sepak bola, bahwa tenis bukan hanya sebagai sebuah olahraga, tapi sekaligus sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Sehingga anak muda kita akan ada kegerahan. Dan untuk tenis sendiri, saya sebenarnya sudah membina salah satu atlet yaitu Rifki di bawah saya, dan alhamdulillah di sini saya bisa mungkin memberikan sedikit lebih tenaga saya lebih banyak lagi untuk bukan hanya perorangan tetapi untuk tenis nasional.